Okay, Max. Seterusnya adalah bagaimana untuk mencari luas bulatan. Ni pun penting juga. Luas bulatan ni. Kamu bukan guna masa tingkatan 2 je. Sampai tingkatan 5 sampai ke masuk. Lepas tingkatan 5 kamu buat apa? Terus kerja? Kalau sambung belajar lagi pun belajar jugalah. Macam mana nak mencari luas bulatan? Okay, saya terus bagi pada kamu untuk mencari luas bulatan. Sama juga dengan formulanya. Dua pi j untuk mencari. Kau apa sih? Cikgu kamu kat belakang ke? Ha, tengoklah depan. Okay, untuk mencari lilitan bulatan 2 pi j. Untuk mencari luas bulatan pi j kuasa 2. Okay, kalau diberi diameter pi j kuasa 3. Pi D tak maunya. Okay, J sama dengan jejari. Berapa D? Betul? D per 2 lah. Bahagi 2. Bahagi D tu bagi 2. Macam ni, macam ni. Bulatan. Okay. Okay, ini J. Okey, ini J. Betul. Ini ke sini D. 1 D berapa J? 2. 2J. Kalau diberi D, macam nak cari J? Bahagilah 2. Contohnya D ni nilai dia 4. J berapa? 2. Macam mana kamu tahu 2? Kamu bagi 2, betul? Ha, macam itulah. Faham? Kalau diberi J, berapa nilai D? 2. Kalau nilai J ini 2, berapa nilai D? 1. Macam tu lah. Jadi kalau jawab main-main memang macam tu. Main je kerjanya. Main sebut je. Kan? Dia nak bagi saya marah kan? Bila saya marah, saya tak ngajar. Bila saya tak ngajar, kamu semua tak belajar. Seronok lah dia. Sebab dia tak nak belajar. Saya dah biasa lah dengan benda tu. Bukan baru ngaju hari ni. Betul? Dia suka cari marah cikgu. Yang cikgu marah tu lah yang dia buat. Yang cikgu suruh tu tak nak buat. Betul? Ha. Supaya kamu semua tak belajar. Ikut dia tak belajar kan. Kita abaikanlah tu. Nak belajar, belajar. Okay. Dah tahu dah ni? Okay, kita tengok contoh. Kalau D, kalau diberi D sama dengan pi D per 2 kuasa 2. Kamu bahagi 2 dulu D tu. Kamu bahagi 2 dulu D itu, baru kamu kuasakan 2. Boleh? Okey. Ha, ini formula dia. Kita tengok contoh. Cari luas bulatan. Okey, A diberi kepada kamu dengan jejari sama juga dengan 28 cm. Cari luas bulatan dengan jejari dia 28 cm. Gunakan aja formula ni yang saya dah beri pada kamu. Okey, diberikan kepada kamu adalah jejari. Jadi luas bulatan sama dengan pi j kuasa 2. Okey, sama dengan pi berapa? Pi berapa? Cikgu, dengar. J berapa? J 28.
Kuasa? 2. Okey, kira. 3.142 darab 28 kuasa 2 berapa? 784 darab pi. Mak berapa? 24 6 3 senti. Ah, kamu nak ke mana? Ada sesu keluar. Boleh? Okay, salin ni dulu sebelum kamu keluar. Tengok saya buka habis juga. Saya boleh balik ke bawah.